dari Regu Sumatera. Yang suksesnya juga tergantung kepada orang tua kalian, maka kalian harus baik kepada kalau kita mau tahu sesuatu itu kita harus cari cara untuk mengetahuinya. Bisa kayak kalau bisa mengungkap cara masa Indomie, mungkin bisa di YouTube, bisa di Google, bisa lihat. Soalnya di internet mungkin atau nanya orang tua juga bisa, mungkin mereka lebih tahu. Tapi dimulai dari orang lain. Duh, bukan. Kalau misalnya penasaran, wah apa yang terjadi jika aku taruh sambal di es krimnya orang ini? Tapi itu kan sudah diajari orang lain. Kalau itu tidak sopan. Jadi yang lebih baik siap dulu. Apa yang misalnya kamu tahu? Kalau misalnya ada yang tidak ada, itu dari sendiri yang tidak tahu. Juga merasa sendiri, seperti mau tahu sendiri, juga kadang kayak wow, ini MTK dengan rumah ini penasaran banget. Aku belajar terus dah. Oh gitu. Kita ada apa? 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 K
Suaranya. Kembali, 1, 2, 3, action. Sayang-sayang si patokan matiku, bukan sayang-sayang si patokan matiku, burukan sayang. Walau panas terik matahari, berjuta kali Sulawesi beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, Sulawesi akan jaya karena kami kesatria bawa ayam baru mangat 45. Kabar masih jalan. Sulawesi jaya jaya jaya. Atas. Di atas. Yeah.
sini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan bisa kita ambil dari sini misalnya kayak yang bosnya berkati misalnya. Kita membuat casting, lalu ada kesenangan satu, jangan pasrah. Kita harus tetap semangat dan kita yakin bahwa di pada diri sendiri bahwa tim itu bisa dijalankan lagi. Jadi kita bisa mendapat pengalaman baru dari sini. Menurut saya, setelah saya mengikuti leadership camp 2023 ini, saya akan berubah menjadi yang lebih baik lagi. Aku mau dibuang jauh-jauh karena mutiara anak soleh adalah sekolah yang akan menaburkan calon-calon pemimpin ke depannya. Karena Ustazah yakin dan Ustazah percaya semua ini nantinya akan menjadi anak-anak yang sukses, pemimpin bangsa. Jadi ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman harus berjanji pada dirinya sendiri, buang semua sifat-sifat yang kurang baik. Oke? Sepakat? Kurang kompak, kurang keras. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Loh, tak pencet. Iya, enggak apa-apa. Halo, perkenalkan, nama saya Almira, saya dari kelas 5B. Halo, perkenalkan, nama saya Ocha dari kelas 5B. Oke, Kak, hari ini ada kegiatan apa? Di sini kita lagi berkegiatan untuk acara leadership camp. Di sini kakak nginep berapa hari? 2 hari 1 malam. Tempatnya di mana kak? Tempatnya di Royal Caravan. Oke. Kegiatan yang sudah dilakukan kakak apa aja nih? Seperti outbound, terus berenang, penampilan yel-yel dan lain-lain. Oke, semalam juga ada api unggun ya. Iya. Dari kegiatan tersebut mana yang paling berkesan nih? Pas outbound. Kenapa kok bisa berkesan? Karena sangat seru dan juga ada pembelajaran. Oke, lalu harapan dari setelah mengikuti leadership camp ini apa kak? Menurut versi kakak akan usaha untuk menjadi lebih baik dan lebih sabar dan jarang marah-marah. Oke, thank you kakak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rino, saya dari kelas 5C. Halo, perkenalkan nama saya Aga, saya dari kelas 5A. Di sini kita akan mengikuti leadership camp. Di sini sudah berapa hari? 2 hari 1 malam. Kegiatannya apa aja itu? Kita mengikuti lomba-lomba yang disediakan oleh panitia dan ada apa aja disebutkan? Ada api unggun. Ya, api unggun. Jingle, yel-yel. Ya. Lalu games-games, pembekalan. Tadarus. Istighosa. Kak Reno, dekatkan. Oke, Kak Reno, dari kegiatan tadi apa yang paling berkesan buat kakak? Kegiatan lomba tadi yang bermain games bola pingpong disalurkan menggunakan setengah pipa. Kenapa menurut kakak itu berkesan? Karena bisa menjadi kerjasama dan tidak boleh marah-marah. Oke, kakak ada apa nih harapannya setelah mengikuti leadership camp ini?
menumbuhkan jiwa kepimpinan. Lalu pantang menyerah. Menjadi lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.